Ha? Ha, ada juga lah baju terpakai sepasang RM5, RM3, baju kanak-kanak RM1. Ha, tu untuk tabung ya, orang untuk tabung ya. Ha, pasang RM3 dan baju kanak-kanak RM1. Boleh lah untuk nak main apa di halaman rumah ha. Musim-musim hujan ni. Boleh pakai untuk main. Baju untuk kamu nak? Belakang. Belakang. Dalam van. Belakang rumah, belakang rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati tuan rumah Bangli, kerana membenarkan kita menggunakan halaman rumahnya untuk kita mengadakan program sembang santai bersama dengan Datuk Haji Mahfuz Omar ni, yang berhormat Datuk Haji Mahfuz Omar, ahli Parlimen Bukit Sena, yang itu ni dapat tanam. Dapat tanam. Tahun-tahun dia tak tahu nanti betul dia tapi dia dapat jahsi juga ni. Yang berhormat Chan Mingkai, ahli Undangan Negeri Indra Kayangan. Yang dihormati Saudara Wan Haridal Wan Hadin, Mursi Parti Amanah Negeri Perlis. Yang dihormati Saudara Chiu dari DAP, Ketua-ketua cawangan, ahli-ahli jawatankuasa Pakatan Harapan, penyokong-penyokong Pakatan Harapan, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul di rumah Bangli ini untuk program santai bersama yang berhormat Datuk Mahfuz Omar. Sebelum kita meneruskan program kita pada petang ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Ilahi supaya majlis kita ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Allah. Semoga Allah jadikan hari ini lebih baik dari kemarin, menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini, menjadikan segala urusan kita berakibat baik dan menjauhkan kita dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة من الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعفونا حسابا. يا الله أمكن له دسارسا kami yang telah lalu dan perbaikilah untuk kami hal-hal yang akan datang. Ya Allah, jangan biarkan kami dalam kesulitan. Jangan azab kami dengan sewenang-wenangnya dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai. Ya Allah, muliakan kami dan jangan hinakan kami. Tambah dan jangan kurangi keimanan kami. Jadikanlah kami membawa pengaruh dan jangan biarkan kami dipengaruhi. Dan berkatilah keredaan pada kami. Ya Allah, himpunlah kalimat kaum muslimin pada petunjukmu. Satukan hati mereka kepada ketakwaan dan jadikan keinginan mereka semua adalah untuk berbuat baik dan sebaik-baik perbuatan. Ya Allah, berilah kami pertolongan untuk menghadapi kezaliman, kekufuran di mana sahaja berada.
Ya Allah, berilah kami pertolongan yang dapat memperkuatkan agama, meninggikan kalimat kebenaran dan keyakinan. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan kuatkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Rabbana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, bagi memulakan sembang santai kita pada hari ini, saya dengan ini mempersilakan saudara Q dari JP untuk memulakan ucapan. Ya. Silakan. Terima kasih. Sebelum diberi saya dapat pencegah orang pertama. Yang berhormat Datuk Mahfuz, Yang berhormat Bermingkai, Ahli Parlimen Katolik, Yang berbahagia, Yang berhormat Tuan Rumah Abang Mai, dan rakan-rakan sepojokan Pakatan Harapan. Selamat petang. Wasiatilah kecakapan yang lebih, jangan cakap sedikit saja. Selalu yang kita dengar pihak sebelah tu, kita lah pihak mana lah, kata orang yang lawat kerajaan tu adalah pengkhianat ataupun tak patriotik. Nah, kita lawat kerajaan, kita tak patriotik. Kita lawat balai. Sebenarnya kita bukan lawat kerajaan, tapi kita lawat parti yang pengkhianat itu. Bukan kita lawan kerajaan, kita lawan parti yang pengkhianat itu. Parti yang curi duit, curi wang, yang korup itu. So, kalau kita terus menyokong mereka, kita akan terus masuk longkang. So, kali inilah, ini peluang yang bagus kali ini untuk mengubahkan kerajaan yang korup ini. Sebab kali ini ada banyak faktor yang kita boleh lawan dengan depa itu. Sebab Dr. Mahathir sudah masuk, kita dia jadi Perdana Menteri, akan jadi Perdana Menteri kalau Pakatan Harapan jadi kerajaan. Dan ada kes-kes menangkan MDB, sudah banyak lagi yang kita boleh hantam depa. So, kalau ni peluang ni adalah terbaik sekali. Kalau kali ini tak boleh lagi, betul apa berbuat apa lagi? So, kita pun tak tahu nak buat apa lagi lah. So, kalaulah kali ini kita boleh jadi kerajaan, saya percaya ekonomi kita akan boleh dalam masa anak bulan. Kemungkinan wang mata wang kita boleh naik boleh dalam masa anak bulan. Cuba tengok. Terima kasih. Ringkas tapi padat. Terima kasih kepada saudara Chiu. Kalau kita tak cerita lagi tak tahulah. Sebab dia orang nega, dia tahulah. Dia orang nega. Baik. Seterusnya kita mempersilakan yang berhormat Chan Ming Kai untuk memberi ucapan. Silakan. Terima kasih Pengisi Majlis. Berhormat Fokus dari Fokus sana, ini lagi semua orang tunggu dia nak umum tapi mana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudara sekalian, terima kasih kerana beri peluang untuk berucap sedikit banyak malam ni dan petang ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru-baru ni yang awal tahun ni bermula dengan 2018, baru mula saja ada isu baru. Sebenarnya sebelum ni saya tunggu nak cerita apa yang berlaku tahun lepas.
Tapi rupanya, rupanya tahun ni pun sudah ada isu baru. Sebelum ni, kalau tuan-tuan jatuh di polis ni, ramai kawan-kawan yang kahwin dengan isteri di sebelah Siam ataupun orang Siam di Thailand, daftar kat sana, balik sini. Lepas tu anak yang belum dapat sama ada MyKid ataupun IC semua tu masih boleh masuk pelajar. Tapi yang baru-baru ni, polisi baru di immigration ni yang katakan kalau anak kecil nak masuk sekolah, kalau dia bukan warga negara, dia perlu ada pasport. Isu ni sebenarnya mungkin di bandar mungkin tak ramai yang rasa, tapi kat Perlis ni saya terima banyak. Sebab sebelum ni bukan saja di Kangak sini, di sampai Kuala ramai mereka yang kahwin dengan isteri dari Thailand. Waktu itu sama ada takhta sebelah sana, tak takhta kat sini, ataupun kehilangan dokumen macam-macam. Maka akhirnya anak-anak mereka itu ramai dia sama ada hanya ada siji kelahiran tetapi bukan warga negara. Kalau dulu masih boleh masuk pelajar, cuma bayar lebih lah sebagai anak-anak bukan warga negara. Tetapi oleh kerana isu immigration ni sudah bangkit, saya pun membuat pengesahan dengan pengarah Jabatan Pendidikan. Saya kata kalau macam ni macam mana? Ramai lepas ni masalah tak dapat IC, tak dapat pasport juga kerana masalah sebelum ini ibu bapa tak buat pendaftaran yang secara sah ataupun sebelum anak lahir. Tetapi kalau nak buat pasport kena pergi sampai Kuta dekat Penang. Itu pun sekiranya ibu dia masih ada sini. Ada kes yang saya terima, ibu sudah lari tinggal bapak dia orang sini. Ibu dia Thailand, dia sudah lari balik. Anak itu mak tak ada sini, tak boleh nak buat pasport pun. Saya tanya Jabatan Pendidikan macam mana? Dia kata okey, yang sudah belajar masuk sekolah punya bagi 6 bulan. Lepas 6 bulan tak dapat juga kena keluar. Saya kata macam ni macam mana boleh? Pelajar sudah masuk, sudah belajar mungkin tingkat satu, darjah satu kah? Oleh kerana isu yang ceritakan tadi, dia dokumen macam mana pun tak ada nak buat, maka 6 bulan kemudian dia kena keluar. Bayangkan, dalam keadaan sekarang yang kita masalah punya banyak sama ada ekonomi kah macam-macam, tapi kerajaan masih boleh mulakan polisi yang lagi memberatkan rakyat. Walaupun ini isu di peringkat parlimen, tetapi itulah masalah di Perlis sana. Kita cuma ada 3 parlimen. YB Mahfuz bolehlah bawa pergi parlimen isu-isu yang peringkat nasional. Di Perlis macam mana? 3 parlimen, 3-3 pun PN. Itu pun kalau dia tak berani nak hantar balik, maka tak ada sesiapa nak bawa isu. Tetapi kalau wakil rakyat parlimen di negeri lain, pangkali tak rasa isu macam tu. Tetapi di Perlis kita rasa. Maka perlulah ada wakil rakyat yang boleh sampaikan kepada parlimen. Itu yang kita perlukan tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah isu begini kita tak ambil kira, maka makin lama makin banyak isu yang berkenaan kita perlu selesai. Dalam tahun lepas saja sudah cukup banyak masalah. Dalam 4-5 tahun lah, dalam satu penggal ni banyak berlaku lah. Tukar dari segi parti, kita ada parti baru lepas, tapi tetap BN yang pegang kerajaan negeri Perlis. Apa kebaikan yang sudah bawa? Apa perubahan yang sudah bawa selepas ada menteri besar yang baru ni? Tuan-tuan, saya seorang dalam sidang ni, sidang Dewan Undang Negeri ni, saya seorang yang lawan lah. Walaupun YB Sukri di sebelah, nak kira dia kawan ke ataupun lawan, aku pun tak tahu. Kadang-kadang saya nak sokong, dia tak sokong. Kadang-kadang saya pandang, dia pula sokong sebelah sana. Dia berkecuali. Ha. Dia bukan berkecuali tu. Dia pergi sokong pendirian sama dengan sana. Waktu saya buat pantahan, saya pantah. Tetapi dia sokong sebelah sana. Maka undi saya seorang. Dapat dedak. Masalah ni tuan-tuan. Nak bangkitkan usul pun tak cukup. Sebab seorang penjadang, seorang penyokong. Saya seorang penjadang, dia tak sokong. Tak sokong macam mana? Tak boleh nak bawa usul. Inilah masalah dalam sidang DUN. Apatah lagi kalau sebelah sana, mereka langsung tak ambil kisah. Kawasan Pintong ni, tahun lepas, tuan-tuan tahu, banjir punya serius ya. Dulu mungkin ada kawasan yang tak banjir, ada pula apa pun nasut pasal apa dulu 10 tahun tak banjir, kini pula banjir. Tapi tempat yang dulu ada banjir pun boleh selesai sikit-sikit, tak berat ya. Sebab apa? Sebab kita nak buat projek lencongan, kononnya nak salurkan air dari Timah Tasoh ke mana sungai terus keluar ke Kuala Perlis. Maka dia pilih lah
satu saluran, potong keluar melalui pintu nak keluar. Masalah dia, dulu kita ingat buat projek ni susah, paling susah nak buat macam mana? Nak tempuh gunung tu, nak buat terowong. Kita tak mampulah, panggil China mai. Orang China mai sini siap tempuh gunung pun sudah siap lah, terowong sudah siap. Lepas 2 tahun, kita punya sungai tak siap. Itulah sebabnya banjir berlaku di kawasan Pintung. Biar kawasan Pintung ni kuat sokong PN pun tetap banjir juga, tuan-tuan. Bukan boleh selamat. Apatah lagi Indera Kayangan. Tapi dulu Indera Kayangan berat lah. Kita serius. Dan ni dia tak selesai projek ni, maka Pintung pun banjir. Maka kita tanya lah, habis nak selesai macam mana? Rupa-rupanya projek di sebahagian Pintung tu, projek siapa? Kontraktor AMI. Kontraktor AMI kira ambil banyak lah projek. Kalau kerajaan negeri bagi projek kepada ni Pansy Holding pun, dia sub kepada AMI juga. Yang masalah kita panggil dalam sidang ni adalah kontraktor dia buat, dia tak selesai, maka jadi banjir. Tapi terpaksa nak bagi dia buat. Kononnya kerana projek sudah siap 90%, kalau lagi kita potong dia nak ambil projek kontraktor baru, rugi. Tapi itu pun dalam sidang lepas pun sudah mengesahkan bahawa projek tempo yang sudah dilanjutkan pun sudah habis sampai hujung tahun lepas 2017, tak selesai. Maka terpaksalah nak hentikan projek itu. Maka orang Pintung ni kesian, tak tahu bila lah boleh betul-betul selesai. Tapi masalahnya kontraktor tu sini tak selesai, dia pula nak minta tanah di Kuala Pelih. Sebab apa? Rupa-rupanya yang korek tanah tadi sini, dia buang dekat Kuala Pelih untuk tepus guna tanah tersebut. Tepus guna, bila dia laut kat sebelah sana, dia tepus sampai berapa ekar kat sana. Lepas dia buang kat sana, lalu dia mohon dengan kerajaan, dia nak milik, nak minta hak milik tanah untuk dia. Itulah dalam sidang dun kita pantah. Itu yang sokong saya untuk pantah ni siapa, tuan-tuan? Bukan Sanglang pula. Kuasan Ji dengan Satan sokong saya pantah supaya tanah itu tidak diberi hak milik kepada AMI. Kerana kontraktor itu sampai masalah Pintung tu dia tak selesai banjir. Tetapi kita nampaklah masalah kerajaan negeri ini. Apabila urus takbir yang gagal ni, akhirnya siapa yang susah? Rakyat yang susah. Kita nampak GST. Bila kerajaan laksanakan GST, dia kata ini teks bagus, kita boleh kutip duit bagi orang susah. Maka kita pun terpaksa lah bayar. Orang suka tak suka kan, orang UMNO, orang PKR, orang benar, semua kena bayar. Akhirnya tuan-tuan, di negeri Perlis, siapa yang tak bayar tau? Negeri Perlis, syarikat yang tak bayar GST setahun sampai bawa ke isu mahkamah custom. Custom Perlis yang sue dia. Dakwa kan syarikat ini sehingga ke mahkamah kerana setahun tak bayar GST adalah syarikat Putra Palace di bawah perbadanan kerajaan sendiri, tuan-tuan. Mereka minta kita bayar. Dia kata cukai ni bagus, kita suka tak suka kena bayar. Tapi kita tanya-tanya, akhirnya sampai masuk surat khabar. Rupa-rupanya yang tak bayar GST setahun itu Putra Palace. Itu syarikat siapa? Syarikat kerajaan negeri. Itu pun biar, tuan-tuan. Dia tak bayar, akhirnya denda mahkamah minta dia bayar balik. Tapi masalahnya, kerana dia tak bayar GST itu, pengarah ke, yang setiausaha kerja ke, yang buat accounting semua ni ke, kena denda puluhan ribu kerana kesalahan tersebut. Masalah kesalahan mereka tak buat, tak submit GST, pengarah kena, bukan mereka punya duit sendiri. Saya tanya, duit itu siapa bayar? Dia kata perbadanan yang bayar. Maksudnya GST sudah bayar. Lepas tu tempo yang tak hantar tu, kerana itu mahkamah bagi hukuman ke pengarah kena bagi denda RM20,000 lebih. RM20,000 itu pun bukan potong dari gaji dia. Itu pun syarikat yang bayar. Syarikat siapa? Syarikat kerajaan negeri. Duit dari mana? Dari rakyat kerajaan, rakyat negeri Perlis. Maka tempo yang buat salah, kita yang tanggung. Memang banyak GST ni, tempo yang selamat, kita yang susah. Bukan kita buat salah pun kita kena bayar. Inilah masalah kerajaan negeri Perlis, tuan-tuan. Kita rugi tak tahu nak pergi mana. Sampai rakyat susah tapi dia kutip lagi banyak duit. Dalam 2 tahun lepas apa yang berlaku? Kita naik cukai pintu, kita naik cukai tanah. Tetapi hutang cukai pintu paling tinggi. Siapa? Perbadanan juga.
hutang tanah, cukai tanah paling tinggi. MBI, Menteri Besar Incorporated, itu pun syarikat kerajaan negeri juga. Rakyat kalau hutang sikit saja, dia terus nak rampas tanah, hutang bil ayat sikit, dia terus nak potong ayat. Hutang bil ayat paling tinggi siapa? Kerajaan negeri dan kerajaan pusat juga, IPTA, IPTS, semua kementerian pendidikan yang tak bayar. Persatuan Bola Sepak sendiri pun sudah hutang sampai juta, tuan-tuan. Tapi kalau rakyat biasa hutang RM500, dia terus potong. Inilah saudara-saudara sekalian, kalau kita nak urus takbir satu negeri seperti di Perlis ini, walaupun rakyat tak ramai, tetapi kalau urus takbir itu baik, telus, berjaya, kita tak payah susah. Syarikat-syarikat ni kalau mampu untuk menjana hasil untuk negeri, kita boleh hidup dengan selesa. Yang masalah lain, tempoh ni rasuah satu hal, tetapi rasuah pun urus takbir tak main. Kalau tuan-tuan tanya, oh, dulu Cina cakap apa? Yalah, siapa main kerja pun dia rasuah juga, asalkan dia kerja dia buat. Dulu kita fikir macam tu. Nanti teruk tuan-tuan, rasuah itu pak macam tak boleh selesai. Pak, siapa main pun PN pun dia rasuah. Masalah kerja dia tak buat. Tapi buat apa kita nak bayar gaji secara percuma sama ada dengan rasuah ke dengan cara lain? Yang kita menyusahkan rakyat ni tuan-tuan. Apatah lagi baru-baru ni terbuktinya tanah Felda yang di Salah Kuno boleh jual 270 juta duit tak nampak. Pasal apa? Syarikat Felda dia dilantik satu syarikat untuk uruskan tanah tu, maka syarikat tu uruskan tanah, jual balik tanah kepada dia sendiri. Maksudnya saya di Felda, saya bagi tanah, bagi kuasa, okey, hang uruskan tanah ni, pergi jual, bagi duit bagi kita. Dia pergi jual siapa? Dia jual bagi dia sendiri. Duit dia simpan. Tanah pun ambil. Duit dia ambil. Kita hutang apa? Kita tak tahu. Lepas tu tanya, rupa-rupanya lembaga, ahli lembaga tak tahu pun ada lantikan kuasa tersebut. Punya pening, tuan-tuan. Inilah saudara-saudara sekalian. Kerajaan negeri kat Perlis ni, tanah pun sudah tak banyak. Nak jual tanah, kutip duit pun tak banyak. Nak kutip hasil daripada tanah pun bukan banyak. Maka, apa yang kita boleh usahakan? Hanya dengan pengurus takbir sama ada GS, GLC ataupun syarikat di bawah kerajaan negeri yang boleh menjanakan hasil supaya boleh mengkurangkan ataupun beban untuk rakyat Perlis. Itu sahaja yang kita harapkan. Tetapi yang kita nampak sekarang, yang paling banyak penyelewengan masalah pun di bawah perbadanan dan juga syarikat-syarikat. Yang kes SPRM yang saya sendiri laporkan, tuan-tuan. Ha, ni SB dia tahu, dia boleh tulis. Menteri Besar kena siasat oleh SBIN. Pasal apa? Sebab projek tepi Putra Belas dekat Raupak tu, Kangar City Center, kita nak buat hampir 300 juta dia pelaburan. Nak buat 5 bintang hotel, nak buat kondo yang jual 500 ribu sebiji. Itu tak siap lagi, dia sudah sign contract dengan Safuan Group. Yang masalahnya, tuan-tuan, kita dalam urus takbir syarikat ini, kalau sesiapa jadi ahli lembaga syarikat, dia sendiri tak boleh untung daripada projek itu. Sebab dia ahli lembaga, dia kena jaga. Tetapi akhirnya, mereka kena. Sebab apa? Sebab, kalau tuan-tuan tahu, lepas Menteri Besar jadi Menteri Besar, dia selalu pergi lantik senator tu. Senator Ramli. Dia masuk semua ahli lembaga Yayasan Islam, dia masuk ahli lembaga perbadanan, dia masuk. Akhirnya, projek-projek macam tu lantik legal firm dia untuk sign contract untung puluhan ribu. Dan itu salah dari segi praktis syarikat. Saya sendiri yang pergi lapor, akhirnya mereka disiasat. Walaupun akhirnya mereka tidak diambil tindakan, tetapi kita boleh nampak, tuan-tuan, yang sepatutnya boleh kita kurangkan penyelewengan ni, sekiranya kita tak ada wakil rakyat ataupun pembangkang yang kuat, ataupun ada pembangkang tetapi langsung tak ambil kisah isu rakyat, itu pun kita tak boleh nak selesai. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, dalam pilihan raya kata tangan ini, tak kira lah sama ada Perlis kita boleh tukar atau tak boleh tukar ke kerajaan, masalah ni tak ada level parti yang betul-betul nak fokuskan isu rakyat. Kalau saya seorang kat dalam tak mampu, saya angkat tangan kiri semua tak kira, sebab saya tak boleh ambil dua kali. Maka kurang-kurangnya kena bagilah, masuk lagi beberapa orang, dan kalaulah kita boleh menang, tuan-tuan, jadi kerajaan lagi bagus, tuan-tuan. Jangan risau kata
Perlis ni kecil sangat, kita tak ada kerajaan pusat, kita mati ke? Tak ada lah tuan. Kalau puan-puan bagi saya, kita boleh buat bagi elok. Mana ada negeri yang di tepi dengan sempadan ni tak boleh nak naikkan perniagaan? Tapi lah ni kita teruklah, malu lah kalau pergi sebelah kan sana, tempoh tengok duit kita pun tak mau. Tak mau tukar, tak mau tukar sebab apa? Lah ni kalau tukar, besok hari turun pula. Dia nak minta kita tukar pula orang siang untuk beli barang. Punya malu tuan-tuan. Itulah dari segi pentadbiran. Sebenarnya boleh kita membangun semula dari segi kebaikan untuk rakyat. Cuma tuan-tuan, perlu kita buat perubahan. Dan akhir sekali saya beringatkan tuan-tuan, sebenarnya bila kita pergi tanya kawan-kawan, dalam 10 orang itu 11 orang kata nak tumbang kerajaan BN. Tanya saja dia marah, oh, ini GST tak boleh pakai, ini BN tak boleh pakai. Tapi sampai waktu dia undi, dia tak mau undi pula. Dia tetap nak undi BN juga. Maka kalau kita nak tanya sama ada rakyat di sini faham ke isu, faham ke masalah, dia pun faham tuan-tuan, faham sungguh. Bukan tak faham lagi, siapa pun tak faham, tengok video ke pun dalam YouTube pun boleh tengok. Kita punya ceramah-ceramah webinar pun semua boleh. Yang masalah mentaliti rakyat negeri Perlis ini, yang selalunya harapkan bahawa mereka pergi maki tapi orang lain pergi serang. Saya marah dia, tapi kalau boleh you pergi serang dia. Kalau menang saya ikut, kalau kalah saya tak ikut. Tapi marah saya marah juga. Tapi akhirnya semua tu tunggu lah, siapa nak pergi serang. Maka semua tu tunggu, semua tak serang, dia tetap menang. Buat apa dia nak buat baik semula, tak perlu. Ini masalah mentaliti rakyat yang kita perlu ubah di negeri Perlis ini. Maka waktu kempen tuan-tuan, bagi tahu kepada rakyat, kalau rakyat mai ke kopi saya, hantar meja kata ini kalilah kena nak tumpang BN, saya kata you tumpang dulu baru bagi tahu saya. Jangan mai sini hantam saja harapkan saya pergi tumpang. Kita sudah buat perubahan, tapi hang tak buat perubahan, akhirnya tetap sama. Tapi kalau mereka masih harapkan bahawa dalam waktu, dalam keadaan yang tetap sokong BN, tetapi BN akan ubah, maka bagi tahu tak akan ubah. Nak harapkan GST dihapuskan tetapi tetap nak sokong BN, tak akan jadi tuan-tuan. Apa kata apa? Kalau tuan-tuan masih sokong BN, jangan mai cerita kata GST ni zalim. Sebab tuan-tuan yang sokong, tak ada pilihan. Tak ada pilihan sama ada kita suara dengan lantang nak hapus GST tetapi masih undi BN, maka BN akan takut, dia akan hapuskan. Tak ada. Nak hidup, nak mati, satu saja. Sama ada nak sokong atau tak sokong. Kalau betul nak hapuskan GST, wajib sokong Pakatan Harapan. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Maka dengan ini saya ucap sekali lagi terima kasih. Dan haraplah dalam beberapa bulan ni bila dibubarkan parlimen Nandun, maka kita bersamalah kanding bahu, kita usaha sebaik mungkin dan saya yakin kita akan dapat keputusan yang lebih baik daripada dulu. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Chan Meng Kai. Saya harap semua kita faham ya. Semua kita faham tujuan kita mengundi. Mungkin di sini semua yang hadir ni faham. Jadi saya harap kita balik rumah, kita ceritakan rumah hal ini ya. Sebab kita lah yang menentukan dasar kerajaan sebenarnya. Sebab kita lantik wakil kita di parlimen untuk Malaysia. Dia yang menentukan dasar. Apa yang dia buat di sana akan terasa kepada kita, sama ada benda tu cepat atau lambat. Macam tu ya. Tapi bagi yang negara macam Saudara Ciu, mungkin dia cepat terasa. Kita sebagai pengguna di ujung-ujung kampung ni mungkin lambat sikit. Tapi akhir sekali kita akan rasa juga benda tu. Ya. Seterusnya kita silakan Saudara Wang Harizal, pengurusi amanah bagi negeri Perlis untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zahir sebagai pengurusi majlis pada hari ini yang kita lalukan Yang Berhormat untuk Ketua Yang Mai hari ini. Tak tahu apa di mana weh. Dia parti Pakatan Harapan. Ya Pak Abdul ya. Dan Wadi Chamikai, Adun Indra Kayangan, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah pada petang ni kita dapat berjumpa di sini di kampung Dato' Syed Umar ni.
Ni ujung lah ni, baby. Sebelah bukit tu negeri orang. Sebelah bukit tu bukan UMNO lah. Tak ada BN sebelah. Apa ni, saya nak cakap sikit ya. Baru-baru ni Pakatan Harapan yang diwakili sekarang ini anggotanya 4 parti. Parti Amanah, Parti Amanah Negara, Parti Keadilan Rakyat dan juga Parti Demokratik Action Party ataupun Parti Tindakan Demokratik DAP dan juga Parti Persatu apa Peribumi Bersatu Malaysia PPBM yang wakil dia tak dapat hadir pada petang ini yang kita dah jemput. Jadi empat-empat parti ini membentuk Pakatan Harapan. Baru ni minggu lepas kita ada satu convention Pakatan Harapan di Kuala Lumpur. Di mana di situ kita buat beberapa keputusan penting. Kita dah umumkan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa Pakatan Harapan selesai soal pembahagian kursi parlimen. Jadi kita dulu kali ini kita bersedia sungguh nak masuk pilihan raya. Kita juga beritahu kepada rakyat Malaysia bahawa kita sudah ada calon Perdana Menteri, calon Timbalan Perdana Menteri dan kesungguhan kita untuk membebaskan Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk dia kembali aktif dalam politik. Calon Perdana Menteri yang kita kemukakan kepada rakyat adalah tidak lain dan tidak bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Kalau orang Malaysia ni tak ada keyakinan kepada seorang Perdana Menteri yang memerintah Malaysia ni selama 20 tahun lebih, kalau nak banding dia dengan hadut adalah jauh beza. Kalau langit pun langit ketinggian berapa tu nak beza dengan Mahathir dengan Najib tu. Dan kita letakkan sebagai timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Azizah daripada PKR. Ini kita bagi tahu kepada rakyat dengan tujuan untuk bagi tahu bahawa kali ini kita cukup bersedia dan kita tidak ada perbalahan berkenaan dengan pembahagian kursi parlimen. Kita Parti Amanah di Kangak, di Pengerusi ni kita tak ada kursi parlimen. Kita tak ada masalah. Kerana kita tahu yang bertanding lagi dua parti itu adalah Pakatan Harapan dan kita adalah sebahagian daripada Pakatan Harapan. Yang bertanding di Pengerusi ni semua tempat, semua dun dalam parlimen adalah Pakatan Harapan. Tinggal lagi parti yang beleng-beleng. Jadi tugas tuan-tuan, tugas rakyat negeri Perlis ni mudah. Pilih Pakatan Harapan. Masa mai nak mengundi ni, parti-parti yang ada dalam Pakatan Harapan sama ada Amanah ataupun PPBM ataupun PKR ataupun DAP, kita pangkah hati. Dan insyaAllah kalau semua orang Perlis, majoriti orang Perlis buat keputusan begitu, maka perubahan pasti akan berlaku. Dalam Malaysia ni saudara, Perlis ni adalah negeri yang orang nampak payah nak berubah. Perlis ni hebat sikit, dia unik walaupun dia kecil. Orang kata negeri besar kelembuai. Tapi besar kelembuai pun jangan tu, payah. Kalau kelembuai senang angkat tok tu kan. Ni dia nak berubah payah. Tapi kali ni bukanlah bermakna bahawa orang Perlis ni tak reti berubah. Orang Perlis pun reti nak berubah. Dan kali ni saudara, kali ini kita nampak perubahan bukan hanya di seluruh negara tetapi di Perlis. Kalau kita pergi makan kenduri, kalau kita pergi ke tempat-tempat minum teh kedai kopi, masing-masing sembang hak dulu, hak kerif selang pun sembang macam orang pah. Macam orang mana? Tak sebut pah. Tapi sembang macam orang Pakatan Harapan. Orang pah pula sembang macam orang mana? Ini keadaan yang sedang berlaku lah. Jadi tuan-tuan nak kena pilih dua ni. Sama ada pilih untuk perubahan pangkah Pakatan Harapan ataupun pilih kesengsaraan. Nak terus susah macam lah ni, pilih UMNO Barisan Nasional. Itu je. Hak lain tu tak payah kira. Sebab apa? Pangkah pun tak ada apa makna. Tak pangkah pun tak ada apa makna. Kalau kita bagi kat mereka, mereka bukan boleh buat apa. Mereka bukan nak bentuk kerajaan, mereka bukan nak ubah keadaan. Mereka cuma nak ambil kerusi je. Buat apa kita buang undi kepada pihak yang tidak boleh memberikan apa-apa sumbangan kepada perubahan. Lah ni pilih satu di antara dua yang ada. Dan sekarang ini yang saya sebut tadi empat parti dan masing-masing ada apa ni pemimpinnya dan pengikutnya. Tapi yang penting lebih daripada empat parti ini rakyat. Yang hari ini rakyat ni diwakili oleh Datuk Mahfuz sebab dia tak ada parti.
Jadi rakyat Malaysia dia wakil. Dia wakil. Kalau dia bentuk belah ni, insyaAllah rakyat Malaysia duduk dengan kita. Jadi itulah keadaannya sekarang. Ya? Jadi saudara, saya pun tak nak cakap banyak. Saya cuma nak mengalu-alukan Datuk Mahfud. Bagi kita nak bagi peluang kat dia, untuk dia cakap banyak sikit. Tak tahu lah kot tangi, tak segi dia nak abak, dia nak masuk peti mana. Tak tahu. Tapi kalau tengok baju ni, pakai seharapan. Jadi terima kasih kepada saudara Bungsi dan kepada semua yang hadir. InsyaAllah, saya rasa kita di Bitung dan di Perlis ni sudah ada tekad dan perubahan insyaAllah akan berlaku di Perlis. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara Wan Hazan dan ucapan beliau tadi. Sebelum kita menjemput yang berhormat Datuk Mahfuz untuk menyampaikan ucapan, dalam ucapan boleh tanya Datuk, kalau ada buat tanya. Okay. Sebelum beliau menyampaikan ucapan, kita akan edar tabung derma untuk setiausaha Pakatan Harapan kita diadakan ke mahkamah. Sebab lewat saja, lewat memaklumkan kepada pihak polis tentang perhimpunan ataupun ceramah yang diadakan. Dia lewat beritahu saja. Jadi mungkin satu-satunya dalam Malaysia ada orang kita yang kena tindakan. Jadi kita edar tabung untuk derma. Lagi satu, Abang Lee, Abang Lee tuan rumah ni, dia ada beritahu saya sebelum ada kita adakan majlis ni, dia ada cerita. Sebab sekarang ni 5 tahun sekali ada orang jual barang. 5 tahun sekali dia ada amai. Kemudian dia amai lah rumah ni, dia nak jual barang dia. Jadi dah kawan-kawan dia datang rumah Mandi, dia nak jawab. Lepas tu Mandi pun tak kira, tak apalah nak jawab. Dia pun ceritalah barang ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kemudian dia tengok barang dulu, masa dulu okey barang yang dia guna tu. Sekarang ni barang tu dah tak apa cantik lah, tak apa elok lah. Kalau macam kalau kaca pun, elemen dia pun dah orang kata pergi sebelah lah. Lampu pun menyala sebelah lah. Jadi dia telefon kawan kita Meri dengan Abang Alin. Dia kata ada orang lain yang jual barang yang kita boleh guna lah, yang elok sikit. Jadi kami kata ada lah. Jadi tu yang kita adakan apa-apa perhimpunan pada hari ini ataupun sembang santai hari ini untuk menjelaskan perkara tersebut. Ya, dan pemerintah yang masa, saya mempersilakan yang berhormat Datuk Mahfuz Omar untuk menyampaikan ucapannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mulia sudah pengurusi, bahagia sahabat saya saudara Wan Harizal selaku pengurusi amanah dari Polis. Yang berhormat Cermin Kai Azul Indra Kayangan daripada PKR, rakan kita daripada TV, tuan rumah, isi keluarga, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah keizinannya pada kita semua pada petang ini di kampung ini, di kampung Sedang, dalam satu majlis yang masih santai. Saya ucapkan terima kasih kepada amanah Polis dan juga amanah Parlimen kawasan ini yang telah sudi menjemput saya dan memberi peluang kepada saya untuk bersama dengan tuan-tuan pada petang ini. Dan saya kira yang ada ini merupakan pendiri dan pendukung juga penyokong kepada Pakatan Harapan yang dulunya daripada pelbagai latar belakang parti politik asal usui dia. Ada yang asal usui dia UMNO, ada yang asal usui dia ada yang asal usui dia MCA kegerakan dan sebagainya, yang hari ini semua boleh dikatakan majoriti masyarakat dan rakyat Malaysia bersepakat di bawah payung Pakatan Harapan. Dan ini merupakan satu perkembangan yang cukup sihat kepada politik Malaysia. Ini sebagai satu pertanda awal menunjukkan di mana rakyat sudah tidak lagi bersedia untuk berada di dalam di bawah
payung pemerintahan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional yang ada pada hari ini. Jadi sudah tentu saya percaya bahawa di negeri Pelik ini pun, termasuk di Bintung, di kampung ini, masyarakat dan rakyat hari ini akan juga dapat menerima Pakatan Harapan sebagai satu pakatan baru untuk rakyat Malaysia bernaung di bawah dia untuk mendirikan satu kuasa politik baru dalam negara kita pada pilihan raya umum yang akan datang ini. Apa yang penting kepada kita, bagi saya, daripada mana pun asal usui politik kita, yang penting kita tinggal parti. Kita tinggal parti. Ada yang tinggalkan UMNO, ada yang tinggalkan PAN, ada yang tinggalkan apa nama FCE, Gerakan dan sebagainya. Ini berada dalam parti-parti yang duduk dalam Pakatan Harapan. Ada Amanah, ada PBBM, ada PKR, ada DAP. Yang penting kita tinggal parti, tuan-tuan. Tetapi kita jangan tinggal kawan-kawan kita yang duduk dalam parti. Ini satu yang harus dipikir oleh kita semua. Kita kadang-kadang dia ada satu pemikiran, payah waktu walau nak berubah. Dulu pun kita kata ke UMNO pun macam tu, payah ke tegak nak berubah. Kita yang dulu ni pun kalau dalam PAS pun kita pun kita tegak juga dulu ni, tak? Tapi kita boleh berubah, tak? Kita boleh berubah. Jadi kita jangan letakkan satu tembok yang memisahkan kita dengan kawan-kawan kita yang duduk dalam parti-parti yang lain, sama ada parti UMNO ataupun parti PAN. Mana kita kena dekati kawan-kawan daripada PBBM umpamanya? Dia kena fikir macam mana dia nak dekati ahli-ahli UMNO untuk nak tarik supaya bersama dengan PBBM, bersama dengan Pakatan Harapan. Amanah pun begitu. Kita ada hubungan dengan ahli-ahli PAS dulu. Bila kita ada hubungan ahli PAS, semua tu sedar. Walaupun mereka boycott, umpama contoh dia katakan, kadang-kadang orang nak boycott, orang nak pulau dan sebagainya, jangan kita pula ambil sikap yang sama. Kita kena dekati mereka. Sebab itu saya kata bahawa yang kita tinggal parti, yang kita dekati ahli. Yang kita dekati ahli. Sebab kita tak mungkin boleh menang pada pilihan raya umum yang akan datang ini, walaupun kita sudah bergabung empat parti ini, kita tak mungkin menang kalau kita tak dapat undi daripada ahli UMNO dan juga ahli PAS dan juga daripada orang lain. Kita takkan cukup dengan kekuatan yang ada kepada kita, hanya itu sahaja modal untuk kita nak menang pilihan raya. Tak cukup. Kita mesti dapat. Saya yakin kita boleh dapat. Yang penting bagaimana kita dekati mereka, bagaimana kita nak berikan mesej maklumat yang cukup jelas tentang kepentingan, keperluan mereka untuk buat perubahan pada pilihan raya umum akan datang. Jadi, kalau dulunya PAS mendapat 43-45% undi Melayu, umpamanya undi Melayu, jadi sekarang ni kita nak kena dapatkan sebahagian daripada. Kalau tak mungkin kita boleh dapat ke semua, mana ada dalam politik ni boleh berlaku begitu. Kita kena dapat sebahagian daripada apa yang PAS dapat daripada pengundi-pengundi Melayu dulu, untuk bersama dengan Pakatan Harapan, bersama dengan Amanah, bersama dengan calon daripada PBBM, calon daripada Amanah, calon daripada PKR ataupun calon daripada DAP. Ini yang kita nak kena dapat. Sebab bagi saya bahawa kita kena kategorikan ahli-ahli parti ni, dia ada ahli yang orang panggil ahli tegak dan ketegak. Tegak dan ketegak. Satu ahli ketegak dan juga ahli tegak. Mana-mana parti boleh begitu. Saya percaya bahawa tak mungkin PBBM boleh tarik semua ahli UMNO. Tak mungkin. Tak mungkin. Benda itu boleh berlaku. Tetapi kita kena ingat bahawa dia semua parti itu ada kategori dia. Ada ahli tegak, ada ahli yang jadi ahli, isi borang dia jadi ahli, tetapi dia ni open-minded. Dia boleh fikir. Ada yang tak jadi ahli tapi dia jadi penyokong. Dia jadi penyokong kepada parti. Ya? Dan dia muni parti ini. Ha. Yang keempatnya ialah orang atas pagar, pengundi atas pagar. Dia ni dia tengok macam mana. Dia ayunan, dia tengok berayun kok mana?
dia boleh, dia boleh ikut, dia akan decide pada saat-saat tertentu. Jadi yang tegak tu mungkin kita kalah buat apa, tapi jangan kita kategorikan semua tu ketegak. Jangan kategorikan semua tu tegak dan ketegak. Jadi kita kena dekati. Kadang-kadang saya percaya hak yang tegak dan ketegak tu sampai satu ketika ada kemunasabahan yang tertentu, saya percaya dia akan bersama dengan kita. Sebab kita pun dulu ketegak, betul tak? Kita pun dulu ketegak, mana boleh nak kawan dengan Tuan Dr. Mahathir? Hei, kui! Macam tu, ada kuah lah. Mana boleh? Tapi hari ini kita kata no problem. Pasal apa? Pasal nak berjatuh penuh. Nak berjatuh penuh perasaan nasional. Jadi, mai kita kena fikir macam mana nak dapat sebahagian daripada pengundi UMNO lagi. Nak kena tarik. Lah sebahagian pengundi UMNO tu, dari dalam sama dengan PPPM, sama dengan Tuan ni. Macam mana nak ambil lagi? Kemudian macam mana kita nak ambil lagi pengundi-pengundi daripada PAS yang sebahagian tu bersama dengan UMNO. Sekarang sebahagian lagi. Kita nak tarik lagi, mai. Macam mana kita nak kena fikir? Sebab itu, kena pasti. Saya percaya ahli-ahli PAS yang dulu ni, ahli-ahli PAS ni, yang ada ni, dia kenal ya, kawan-kawan lah dia. Cucu Tok Chin. Apa nama Timah? Apa? Timah apa duit je cucuk. Apa peneram? Macam tu lemak lebih pekuah. Mana kita kena. Jadi, apa salah kita pergi bersembang? Apa salah kita bersembang? Tapi kita kena tebai. Jadi, dan kita kena tebai dan kita kena pemaaf. Kita kena jadi pemaaf. Biarlah dia kata apa, jangan simpan di hati. Itulah sifat kita nak apa, berdakwah dan juga merayu undi ini untuk mereka bersama dengan kita. Saya bagi saya lah bahawa seharusnya kita kena fikir bagaimana strategi untuk dekati mereka ni. Kita kena kalau kita tak boleh nak sembang dengan mereka, kadang-kadang kalau sembang buka mulut dia nak jadi bertengkar, dia nak jadi bertengkar. Okey, apa pun mesej melalui ini media sosial umpamanya. Media sosial ni paling mudah. Media sosial ni paling mudah. Ambil maknanya hantar. Jadi semua ada. Hak tua pun pakai media sosial lah ni. Tekan kadang-kadang duduk di rumah anak duduk penyuruh ni, mak duduk penyuruh ni, Tok Wan duduk penyuruh ni. Tak ada nak sembah apa, duduk tengok duduk belik, duduk kelebek dia. Sampai kadang-kadang tekak hak mak, hak cengil tu kan lah. Ya, ada mak hamak dia cengil tu dah. Lebih kan datang nak haram jerah tu. Ada hamak dia banyak hati kat anak. Habis lebih kan datang nak haram jerah tu. Datang nak haram jerah ni. Yang haram jerah ni. Mak dia bawah tu balik bawah. Suruh dia pakai. Tak mau. Suruh buat anu tak mau. Tambah suruh lelaki lagi dah. Tu kelebek tu. Balik aku ada kelebek tu. Jadi, dia pun duduk kelebek tu. Tak apalah nak tegak lagi bini. Pun duduk kelebek. Hak ni lah ni. Yang nak boleh buka, minda orang. Nak berjumpa, kita nak berjumpa, kadang-kadang dia jadi bertengkar. Kalau boleh berjumpa, okey, no problem. Saya memang di tempat saya, di kawasan saya tawar. Siapa-siapa boleh datang, perjumpaan ahli-ahli PAS pun nak pergi. Alhamdulillah boleh buat. Kita buat maknanya 2 malam, 3 malam sekali. 10-15 orang pergi, duduk bersembang, tanya. Akhirnya mereka buka minda. Saya ni tuan-tuan, mula-mula bila waktu saya duduk dalam PAS ni, waktu saya belum berhenti jadi ahli PAS, saya buat kritikan pandangan-pandangan yang berbeza dengan pimpinan PAS. Jadi, macam-macam di bawah ni. Mahfud begini, Mahfud begini, 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 begini. Lama satu hari tu, ada kes rumah terbakar antara ribut. Saya duduk di parlimen, saya minta PA saya, pegawai PAS saya ni, tolong pergi saya hantar apa. Sumbangan lah, hantar sumbangan. Jadi, dia pergi kembang tu, ada orang PAS. Dia kata, panggil Datuk kan? Kami nak depan kan? Jadi, PA saya pun telefon. Dia kata, ni nak depan kan? Saya, mula-mula saya fikir lah dalam kepala saya. Sah dia pandi maki pun ya. Orang kampung lah. Saya kata, tak apa tu. Beritahu kat dia, sekian lagi bulan, aku nak pergi, kita pergi. 3 orang. Kabang kat dia, kata aku nak kasih rumah dia. Orang tengah yang kampung. Buat bulan. Ikan kasam goreng. Dia buat semua. Dia buat semua. Dia panggil kembung dia. Ada lipat. Sembang. Bukan kata syarah lagu ni. Sembang. Dia bertanya. Saya jawab tanya. Dia datang ni kopak dengan itu. Kami pun dia tengok lagu tu. Ini
ini ahli PAS di bawah ni, ahli yang tegak ni. Dia boleh kata, kami serupa pada Tok Wah. Rupanya selama ni, dia tak tahu nak luah bidang mana. Dia duk fikir sendiri, tapi dia nak luah kat orang, dia nak luah kat kawan. Dia takut tak betul. Dia takut tak betul, dia takut dia salah. Yang akhirnya kawan pun tak benar. Akhirnya, kawan hak dia duk syak tu pun serupa. Serupa. Masih-masih takut. Takut, ish, takut. Tu yang kata, dia duk jaga masyarakat keliling. Keliling tu pas semua lah kan. Pas saya lagi kawan tu pula. Kawan tu pun duk takut dia pula. Jadi, hang tak takut aku, aku duk takut kat hang. Padahal, dia berubah. Pemikiran mereka. Yang penting, kita harus dekati mereka. Kalau dia pun tak masuk, ahli. Nak istihar. Kadang-kadang ada orang tak berani untuk istihar dia. Ha? Menzahirkan. Berani ni bukan sama. Ha? Yang nak berhijrah dengan Nabi pun ada berhijrah senyap-senyap. Yang berhijrah gentleman yang nak jantan daripada sedi rumah. Dia beritahu, dia kata, siapa nak tengok isteri dia jadi janda, anak dia jadi yatim piatu, esok tunggu rumah. Umar nak hijrah. Ha, tu, tu Sayyidina Umar. Ha, tu Sayyidina Umar. Jadi, keberanian ni tak sama. Ada ada sahabat yang lain, dia ikut Nabi, dia beri jalan ikut Nabi secara secara senyap-senyap. Macam tu juga kita pun berani bukan semuanya sama. Ada berani nikah seorang, ada berani nikah dua. Hak nikah seorang ni semua berani. Tapi bila hak nak masuk, hak buat dua. Teringin-teringin. Teringin-teringin tapi tapi takut. Siapa tak teringin nikah orang lagi? Itu abang kata ya. Memang bukan jantan kalau tak teringin. Janganlah. Itu fitrah. Tuhan bagi fitrah. Maknanya fitrah kepada kita ni maknanya teringin tapi takut.